Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sesi kali ini kita akan latihan base shape, ya kan? Oke. Pada gerakan pertama kita melakukan double base shape seperti yang di video ini. Itu gerakannya seperti hammer Thor, atau diistilahkan yaitu kalau di dunia fitnessnya pakai dumbbell yaitu hammer Thor, gerakannya hammer Thor ya. Lakukan 12 repetisi kali 3 set, lakukan dan berulang. Oke, sesi yang kedua kita melakukan single arm itu melakukan dengan tangan bagian dalam, bisa bagian dalam. Seperti ini gerakannya. Lakukan 12 repetisi kali 3 set ya. Oke. Sebelah kiri juga sama ya gerakannya. 12 repetisi kali 3 set. Lakukan secara berulang. Lanjut yang ketiga yaitu melakukan gerakan sama seperti hammer tadi, cuman ini melakukan dengan genggaman atau tangan bagian luar ya, seperti ini pegangannya, seperti ini. Ini bertujuan untuk melatih wrist atau pergelangan dan juga forearm, ya kan? Lakukan secara bertahap 12 repetisi kali 3 set. Ini sama seperti hammer, cuman ini yang single arm. Ini gerakannya. Lakukan secara berulang 12 repetisi kali 3 set ya kawan. Sekian, seperti itu latihannya. Tetap semangat dan jangan menyerah.